Jadi hari ini kita mau nyobain Isuzu MUX 2022. Ini kapasitas mesinnya cuma 1900. Ala terkenalnya di Thailand Isuzu 1.9. Ini tadi mobilnya datang standar, kilometernya baru 700 kilo. Udah kita lakuin remap tadi kan di dyno, kita tuning. Kenaikannya sekitar 50 horsepower. Mobilnya nyaman-nyaman banget, nyaman sekali. Ini audionya udah di-upgrade pakai two-way nih. Two-way dari G Audio. Center pakai Alpine. Two-way-nya Flux. Head unit Kenwood. Oke, kita cobain mobil si standar. Kenaikannya sih luar biasa, fantastis ya, dengan turbo standar. Bus cuma naik sekitar 0,2 udah dapat di 180-an horsepower. 180 on wheel. Mobil sih asik, dari bawah sih enak. 0 ke 60 juga cepat. Automatic-nya juga smooth. Udah lama sih enggak bawa Isuzu, terakhir bawa Isuzu tuh Isuzu Panther. Sebelum Grand Touring tuh, waktu masih muda. Isuzu Panther. Rajanya diesel. Celing 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 kalau iklannya zaman dulu. Wah. Asik ya G-Force-nya ya. Matic-nya juga enak loh. Enggak yang kayak matic mobil-mobil baru kayak berasa CVT gitu, enggak ini. Enak banget matic-nya. Ini matic-nya 6 speed tadi. Matic-nya 6 speed. Perpindahannya asik banget. Power enak, semua masih stok mobilnya. Tadi power standarnya tadi nanti liatin skit di hasil dyno kita 120-an, 127 on wheel. Itu klaimnya kalau dari pabrik tenaga mobil ini 150 horsepower di mesin. Nah kalau di dyno kita ini 127, kita remap sehingga naik sampai ke 180 berapa? Ingat nggak om? 180-an berapa wheel horsepower. Itu berarti kalau kita konversi ke mesin, itu kita dapat tenaganya di 230-an HP. Dapat tuh 230 HP. Tanpa penggantian downpipe, muffler, segala macam aneh-aneh nggak ada. Kita nggak bawa buat cobain audionya. Ya udahlah, kita mau nyobain mesin. Suspensi bantingan sih enak banget. Jadi pengen nih beli Isuzu MUX 1.9. Harusnya sih irit ya, CC-nya 1900, yang jelas pajaknya lebih murah. Bahan bakar juga pasti lebih irit. Mobil gesit, enak. Terus nggak terlalu responsif juga kayak mobil yang habis di remap, throttle-nya dibuat terlalu galak. Dudut, ini sih nggak, ini enak banget. Suara halus. Kalau dibejek nih. Rem boleh di-upgrade. Ini kedepannya rem harus di-upgrade. Karena ini mobil juga kita hari ini gak punya waktu banyak. Jadi kita cuman mau review singkat aja sekilas tentang Isuzu MUX ini. Karena kan udah lama nih orang taunya Toyota, Mitsubishi, Isuzu kan tenggelam. Nah tahun-tahun 2023 ini boleh nih Isuzu-Isuzu pada keluar semua dah. Isuzu akan bangkit kembali. Isuzu enak kok, not bad. Suspensinya coba kita lihat nih. Kita lihat di tanjakan. Gimana nih? Ini kita naikin. Wah, gimana bandingannya? Wis. Empuk ya, kan? Empuk banget. Enggak bunyi kaki-kakinya, enak. Enak banget lah. Menarik sih, tadi udah tanya-tanya pengen beli juga satu nih. Ini harganya mahal banget. 600-an yang jelas ada nih. Ini kelas-kelas Fortuner. Ini Fortuner standarnya horsepower-nya sama, tapi begitu di remap jauh banget. Fortuner cuman maksimum di 150-an wheel horsepower, ini udah 180. Jadi kalau di VRZ itu 180 itu butuh ganti turbo flag 220 lah, tanpa nozzle flag 220, nah baru setara sama ini. Tapi CC-nya kan 2400. Iya. Ini cuman 19, guys. Enak banget, top speed di 220, limiter sama 4200. Oke, gak ada yang lain yang spesial. Dashboard, hard case.
Ini headcase-nya model kayak di leather gitu, cakep juga sih, Ki. Ini 1900 terus 4x4 kok. Oh iya, ini AWD nih. Iya nih. AWD nih, AWD. Baru inget, mobil ini juga AWD, dilengkapi AWD. Oh, ini mobil sih nggak dapet 600-an, gile nih. 700-an mah lewat ini. Suara hazardnya masih klasik banget ya. Kita cobain. Ini tadi remapnya cuman buat daily use ya, bukan buat drag atau pul-pulan, masih bisa kita push lagi. Ini mobil Isuzu MUX 2022 yang pertama yang kita remap. Di Teddy juga baru sekali, jadi ini mobil yang kedua yang baru kita remap, Isuzu MUX 1.9. Kode mesinnya itu R4. Jalanan udah hampir sepi, kita cobain akselerasi dari manual atau dari matic. Matic aja lah udah, sekalian mau nyobain maticnya. Jalan udah sepi nih. Mau lihat speedo? Dijadikan pilihan di tahun 2023 dan kedepannya, Isuzu ya, Isuzu MUX, Isuzu D-Max, boleh jadi pilihan. Jangan beli Toyota mulu, bosen kali. Toyota, Mitsubishi apalagi tuh, gak bisa kenceng katanya. Udah, kita main Isuzu aja. Jadi tahun 2023, ayo Isuzu semua keluar, jangan malu-malu. Udah ada contoh satu di Max-nya dari K-Wheels, itu best time udah 7 sekian, dan transmisinya masih manual bukan otomatik. Nanti mau diduetin lagi, matic kok pakai lipstick, matic mau pakai lipstick ini. Hah? Gawat dah. Nah, itu di Max kita manual, dan terbukti di Max manual di Indonesia udah tembus 7 kecil. So mungkin kedepannya akan banyak mobil-mobil diesel manual akan menggemparkan dunia balap kita juga. Ya, di Thailand mobil-mobil diesel pun udah dipakai buat track day, buat cornering, full circuit. Di Indonesia belum. Demandnya masih belum pada keluar semua. Dan juga dipakai ngangkut barang kok. Iya, betul. Suara mesin nggak kasar ya, halus banget ya, nggak teriak sampai wah kayak gimana, nggak, tapi halus mesinnya sih, mesinnya badai. Kalau si Rizky bilang mesinku meledak. Mesin smooth, knalpot smooth. Next time kita mungkin harus pinjam mobil lamaan buat kita cobain ke tol, kita lihat experience dari 100 ke 140 nya seperti apa. Overall sih mobil top banget sih, enak, nyaman. Apa karena ini juga udah dipasang full predam mungkin ya? Kedap banget ya? Iya. Mobil kedap, suspensi enak. Isuzu D-Max kita lagi di mana tuh? Lagi di Skip Jaya. Oh, lagi di Skip Jaya. Lagi diperbaikin lampu-lampunya? Iya. Oke, nanti kamu masukkan itu ya. Iya. Biar nanti semua Isuzu gak malu-maluin. Oke? Nanti ada diskon ya, kok? Diskon, aman. Yang pakai Isuzu 2023 khusus kita kasih diskon khusus di 2023 ya. Iya. Sedikit lagi. Ya, kita udah nyobain kemarin Evo 9, Isuzu Hilux, apalagi yang udah kita cobain Civic, Jazz. Udah hampir semua. Yang belum kita cobain apa, Ki? MUX.
Mux. Ini dapat nih Mux. Mux, udah kita cobain ya. Juga nih. Oke, Yahud. Kita kembalikan ke tuannya setelah kita dari map dan kita tes semuanya masih aman. Bus juga masih oke. Kita parkir di sini aja lah. Jadi, kau kasih lihat tuh detail-detail mesin, lekukan bodinya yang aduhai cantiknya ini. Aku mau lanjut dyno lagi. Oke? Oke, bye bye, see you next vlog. Ini di Mac tadi udah di upgrade lighting sama skip jaya ya. Nanti kita tanya sama masnya nih. Halo mas. Halo bro. Jadi apa aja nih yang di upgrade di D-Max? Kalau di D-Max ini yang pertama headlamp, kita pakai Bebot GR Pro yang ukuran 3 inch. Dia PNP ke soket H4, nggak ada bagian yang dicolok sama sekali. Jadi kalau tim K-Wheels mau balik standar mobilnya one day, juga udah pasti aman. Dan juga ini kita tambahin fog lamp untuk cahaya bawah. Fog lamp itu pakai Bebot FP45, 45 watt, jadi cahaya atas bawahnya dapat. Dan juga Demon Eyes nya kita buat sewarna dengan warna mobil, biru tua. Nah, ih cakep nih bro. Nah, nih, jadi Demon nya kita pakai biru tua, ring nya tetap warna putih, ciri khas dari Pesit Jaya, dan dia langsung bisa high beam. Oh iya nih, keren nih ya. Pasti kalau malam-malam udah pasti terang. Mantep, mantep nih bro. Jadi dari segi lighting cukup mengumpuni enggak? Ini udah cukup, udah sangat cukup. Udah sangat cukup ya, Bro. Mau ngelintas tol udah pasti aman. Bebot semua nih, Bro. Yang bibot-bibot aja, Bro. Bibot aja. Yoi. Thank you nih buat Skip Jaya. Siap. Thank you, Bro. Buat yang masang lampu, lighting mobil. Kalau mobil ya, Bro. Mobil kalau motor kita enggak megang. Kita rata-rata megang mobil semua. Kalau mau ada yang mau masang bisa langsung DM juga Skip Jaya Palembang. Thank you ya bro. Siap, thank you bro.